4 km lagi masuk di Kota Marisa, Kabupaten Goa, atau kita lewat jalur bawah ini. Tapi hujan luar biasa, warna jalan kurang bagus. Hujan deras mengguyur Kabupaten Gorontalo. Akan mampir sebentar di Marisa, setelah itu kita lanjut lagi. Wali mau ke Telang Udah. Keras. Pelan-pelan saja. Pak Imam di situ. Kilometer 1148 dari titik nol. Ya, dari titik nol kita berangkat dari Kendari, sudah di 1148 km. Dan kita sudah akan tiba ya. Nah, sudah di jalur Tilamuta sekarang. Alhamdulillah berkat doa dari teman-teman semua kami sudah bisa dekat dengan rumah sebagai tempat penelitian awal. Nanti kita akan lanjut ke Kota Gorontalo kurang lebih 100 km lagi dari tempat ini. Kita insya Allah akan sampai di rumah. Oke, jika lagi kita akan melewati jalur Polres Gualemo, Gorontalo, Pertamina, kemudian kita akan langsung ke Kota Gorontalo. Ini sangat antri, mana jalannya sempit, antrian luar biasa. Tapi kayaknya malam ini antri sudah sedikit banyak. Antri kah? Oh tidak. Rumah sakit Tani dan Nelayan. Rumah sakit Tani dan Nelayan. Namanya rumah sakit Tani, tapi bukan. Tapi ini umum. Sudah bukan hanya petani dan nelayan yang sudah sih. Oke. Ini jalur bypass. Kita akan langsung jalur hutan, jalur angker guys. Sebelum masuk Tilamuta masih ada jalur yang gelap, gundita.
Gulita guys. Dan kita sekarang masuk masuk daerah Tinamuta. Tinamuta ini ibu kota Kabupaten Bualemo. Kabupaten Bualemo ini ada di Provinsi Gorontalo, kurang lebih 100 km dari kota Gorontalo untuk mencapai Tinamuta ini. Oke, sekarang kita sudah berada dalam kota Tinamuta. Kurang lebih 1,5 km lagi dari sini kita akan tiba di rumah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua, berkat doanya kami bisa selamat sampai tujuan setelah menempuh perjalanan 3 hari 2 malam. Jadi 2 kali menginap santai, kami menginap terus penat kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang kita sudah berada di kota tujuan. Alhamdulillah. Kota kecil Bualemo ini adalah ibu kota, Tinamuta ini adalah ibu kota Kabupaten Bualemo. Nanti lewat Polsek. Oke. Ini kalau yang dulunya ini titik nol dari Kabupaten Bualemo. Ini tugu perahu Tinamuta. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di pusat kota, di alun-alun kota Tinamuta. Ini alun-alun kota Tinamuta. Dan kita akan tiba di rumah. Alhamdulillah. Ya, kurang. Selamat malam. Alhamdulillah kita tiba. Tiba di rumah. Tiba di rumah kita. Alhamdulillah teman-teman, kita telah tiba di rumah. Tepat di kilometer 1,152,2 km dari titik nol keberangkatan kami hari Sabtu yang lalu. Dan sekarang sudah masuk hari Senin ya. 3 hari jalan santai, 2 malam menginap di jalan santai guys. Oke teman-teman semua, demikian video perjalanan kami dari Star di rumah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Sekarang setelah tiba di Gorontalo, jauh jarak 1,152 km ini baru masuk di Kabupaten Bualemo Tinamuta. Dan nanti besok atau lusa kita akan lanjut ke kota Gorontalo, kurang lebih 100 km dari tempat ini. Oke, demikian teman-teman semua, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk supaya kami terus semangat membuat video-video. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.